Nah, lihat Laura kamu dulu. Oke. Hari ini kita akan mencari lagi. Wargamenya burik bang katanya. Heracross. Nah, iya. Lucu aja deh wargamenya. Coba bentar, aku taruh telur dulu. Nah. Tuh, siapa yang menjadi tumbal tuh? Siapa yang menjadi tumbal pohon pertama pohon di pertama pagi nih. Ini? Kayaknya bau-baunya dapet sih hari ini. Hah? Kayaknya nggak ya, tahu deh. Enggak sih. Enggak ya? Ya. Kenapa? 1% roh kecil aja. Emang yang sebelumnya berapa persen? 5. Oh, masih gede yang sebelumnya. iPhone 5% apa 10% gitu aku lupa. 10 nih. Oke, Ral, Sonter, Vespiquen, Milos. Ini kurang siapa ya? Ada yang satu yang hilang loh. Nah, coba lihat, aku inget. Siapa? Coba lihat tuh. Rasa juga mau taruh. Alakazam udah. Oh, ya, Alakazam. Alakazam belum sama belum, ya? Sama Nunung. Alakazam sini. Gue bawa Raihorn nggak ya? Tapi sebenarnya kalau tipe ground sama rock udah ada Milos sih guys buat ngejabanin. Kita tuh gak ada tipe fire masalahnya. Pagi mami dea, papi upi aku pengen jadi tumbal Ahmad ya, Rizky. No pay to win hari ini. Ya, yang kasih belum bangun kayak tuh. Wah, aku bawa Scyther ini. Ada Vespiquen, ada Scyther. Tapi Scyther ini bakal diganti nanti sama Heracross. Yaudah, pohon satu ya teman-teman ya. Kita cek dulu, udah pada bisa dipanen belum? Biasa kalau pagi lebih wangi sih. Sini. Siapa yang mau pohon satu? Wah anjir, ada 3 dong yang belum bisa dipanen. Oh jadi berarti nggak 15 dong? Coba hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Oke, 12 pohon teman-teman ya. Kita ke pohon paling atas dulu. Yuk, pohon pertama yuk, siapa yuk? Yuk. Beb. Siapa yang mau jadi pohon pertama? Tuh nih pohon pertama nih, gue di depan pohon pertama. Kita sudah di depan pohon pertama. Aku ingin jadi tumbal. Oke, siapa? Tumbal. Oke, Iqbal, dari Iqbal ya. Soalnya tadi bangun jam 1 katanya. 1 apaan? 1 siang. Malam. Oke, Iqbal ya. 3, 2, 1, Iqbal. Wah, ini belum bisa dipanen, berarti yang di kanan. Ini yang ini, 25, 215. Oke, ini pohon pertama buat Iqbal ya. 3, 2, 1, Iqbal. Ya, sayang sekali Iqbal, pohon pertama gagal. Maafkan sekali Iqbal. Ya, Burmi lagi anjir. Banyak banget Burmi di sini ya. Dia langsung kayak, baru juga datang udah di banned ya. Oke, pohon pertama kan, pohon kedua. Halo kamu Jos, thank you. Pohon kedua guys, untuk 2 juta di pohon kedua. Oh, kita terbang dulu berarti. Dari sini ke bawah kali ya. Yuk, pohon kedua nih. Pohon kedua niatnya harus mulia dulu nih. Yuk, ke bawah ya. Coba pohon kedua nih. Aduh, bentar, pohon 2 banyak banget, Tuan. Ayo, pohon kedua. Ini kayak narik undian ya, seru banget anjir. Nih, Chandra kun. Mami Tuti jadikan aku tumbal buat beliin hadiah adik aku kemarin ultah katanya. Chandra pi. Apa tuh? Unon, dia ngomongin Unon, bentar. Ini ada Pokeball. Siapa tuh? Oke, dari Chandra. Wih, dapet dik. Oke, iya. Oke, Chandra ya. Tuh yang ngirim bintang best. Thank you Roma, thank you Vico. Aku mau jadi tumbal tapi soalnya aku bisa jadi tumbal proyek uang. Yuk. Masih ini pohonnya di mana sih? Coba cari dulu. Manakah pohonnya? Mana pohonnya? Aku mau tumbal tapi soalnya aku ganteng, aku belum. Aku mau tumbal buat bayar uang kas. Nih, pohonnya nih. Uang kas apa? Tapi nih? Pohonnya nggak goyang ya? Diem ya? Iya, pelan banget. Biasa harus yang goyang kenceng banget. Hari ini ambil Gible nggak bang? Iya, kayaknya hari ini ambil Gible deh. Pohonnya, ini ponita. Iya, dari kemarin banyak ponita di sini. Mau ponita? Ya, keburu lu. Kita lihat ya. Banyak banget wanitanya. Ya emang di sini ramai wanitanya. Pagi Mami deh, halo Zeriel. Hari ini ambil Gible gak bang? Ambil, ambil. Hari ini kita ambil. Ah, fuck. Anjing jibat gua. Nih, tiap jalan ketemu Pokemon mulu dah. Kalau padat di situ berarti. Nih, di sini padat banget. Kalau buat tipe fire Bang Upi mau ambil apa? Kayaknya nggak ada tipe fire yang akan gua ambil deh. Ini buat beli mesin cuci, aku pakai pohon 3 katanya. Sisakan 3 pohon untuk saya bang. Oke, lumayan sih kenceng goyangnya. Sabana aku tumbal pohon 10. Coba ya, pohon 2 ini ya. Pohon berapa ini? 3 ya. Pohon 2 ya. 1, 2, 3. Apakah Chandra mendapatkan 2 jutong? Wah, sayang sekali Chandra kamu mendapatkan cacing merah Putra. Cacing merah Alaska. Maaf ya Chandra, kamu belum beruntung pagi ini. Bye-bye. Aduh, gila. Sabar. Aduh. Mana Heracross ya? Pohon 3. Kak, Mami dia makan aku makan roti. Berikutnya. Pohon 3 ya? Nah, ini pohon 3 nih. Yuk, pohon 3. Aduh, ini nge-scroll, pusing ya. Yuk, pohon 3, Beb. Sebentar, sabar. Kamu mau tanya dulu ke pohon 3, Bray. Ya, di jalan. Ini orang kenapa ya? Siapa ya pohon 3? Oke, pohon 3, teman-teman. Semangat pagi. Ini dari sini ke kiri, pohon 3. Nah, ini pohon 3. Tunggu, ini susah. Nggak bisa dipin. Oke, pohon 3 goyangannya lumayan kenceng sih ini. Bang, pohon ketiga baru beli HP gua, main ML keras terus kapan mau jadi pro player? Ya, kasih dateng dong. Oke, ya ada kasih. Terus jadi pohon 4, wah Zen, Om Zen Kicif via P2 ini, pohon 3 ya? Tidak P2-in, Pi. Kagak boleh petuin. Ya. Gede salah badannya. Kali Radit, kamu belum beruntung nak. Maaf ya Dit. Aduh, mana nih Heracrossnya? Nggak muncul-muncul anjir. Pohon 4. Oke, pohon 4. Siapa pohon 4 guys? Jangan petuin. Dari kemarin yang baru dapat GG cuman J doang nih, iPom. Dia dapat iPom. iPom dia. Dia dapat 100.000. Dapat 100.000. Wow. Tapi belum minta transfer dia. Kamu tanya lah, mana J-nya? Ada orangnya. Please Daddy, kenapa sih jadi Daddy? Kamu sering jadi Daddy. Jadi Poppy. Oke, kiri ya guys ya. Mana 212 tuh ada pohon kalau nggak salah. Ya Allah. Kepencet nggak nih aku? Nah. Siapa pohon? Pohon berapa ini? 4. Buat SPP asrama, oke, Danar Bondan. Taruh lagi dihalangi Javon dulu jalannya. Asrama mana dulu nih, toya dibuka Danar. Iya anjir. Toya dipakai buat top up FF. Tipu-tipu dia. Kok tenggelam? Aduh. Gak lubang anjir. Ya ampun. Jorok. Jatuh terus. Ah, ini pohonnya baru dipasang tadi malam ya teman-teman ya, madunya ya. Kita lihat nih. Siapa ini? Danar ya. Pohon ini baru kita pasang tadi malam madunya. Let's go. Wow. Asamanya ditunda dulu ya, Nak. Gila. Pohon berapa deh? Pohon 5 ya? 5. Jujur aku ngepinnya random ya, bukan lihat dari apa soalnya nge-scroll cepet banget. Oke, pohon 5 kita kesini. Pohon 5 sih feeling aku wangi, Beb. Kenapa nih? Gak tau, feeling gue pohon 5 wangi nih. Kenapa tuh, Man? Gak tau, wangi aja. Serius? Iya. Oke, berarti pohon 5 agak susah ini aku milihnya ya. Gak tau sih, tapi feeling aku doang. Belum tentu juga. Pohon 5 di mana lokasi? Kanan. Udah tupi pohon 5 tupi. Nih coba nih pohon 5 nih. Siapa nih pohon 5? Ini gak bisa taruh dulu, gimana aku ngepinnya semua. susah. Mana sih? Pan nggak apa beri? Udah panen. Sebentar. Siapa nih, Pi? Bebas. Lihat ini nggak bisa aku pin. Ayo pilih. Pohon 5. Serius sebentar, sabar. Nih pohon 5 soalnya kemarin wangi. Nih pohon 5 yang ini. Oh iya, aduh gimana dong? Aku takut milihnya. Ih, nih tadi, pohon 5 yang ini nih. Sebentar. Wangi nih pohon 5 nih harusnya. Tunggu. Ya ini lagi dia. Ya ilah, Hayun anjing. Ya udah Hayun lah. Ya sumpah kenapa Hayun? Ini apa dapat Heracross? Enggak jadi dah, bubar gua kalau Hayun mah. Oh ya, enggak. Anjing. Bye Hayun. Bangsa Hayun tai. Enggak, aku tadi mau kepindahan di atas, katanya mau beli susu Ade. Kenapa jadi Hayun yang kena? Untung ada dapat. Sorry Hayun. Bye Hayun. Akhirnya Hayun dibenet juga. Untung dapetnya kepompong. Dia bukan akhirnya udah sering ini sama Dava. Oh iya serius. Iya. Musuhnya Dava kah? Nah sini. Oke, pohon 6 ya guys ya. Ya Hayun. Ya Hayun. Ya Hayun. Nah gitu dah, betul dah. Itu betul. Kenapa? Enggak itu lagi nge-GB Arknight. Oh dia tuh GB-in Arknight kau. Ya Hayun. Dedi kapan SMT 5? Nanti. Tunggu lama. Sabar adik-adik ya. Capek gue tadi malam aja nungguin update warnet. Pohon 6. Pohon 6 ya? Oke, 212 nih guys. Masih di 212. Pohon 6 ya, sister. Ayo pohon 6 yuk. Goyangnya agak-agak lucu nih. Bentar. Kutik. Putar dulu. Teori butar-berbutar. Siapa nih? Oke, dari Penisaurus. Apakah Penisaurus mendapatkan 2 jutong? Waduh, dapatnya itu cacing kecil. Umbel. Maafkan. Gila ini dari Heracross susah banget teman-teman, sumpah. Maaf ya. Terlalu imbang kalau kalian bisa dapat. Ditumbalin. Ini lebih capek daripada shiny hunting loh, sumpah. Nunggu aja bikin masa tuh. Bikin mager anjir nunggunya itu loh. Pohon berapa tadi? 6 ya? 6. Sekarang pohon 7 berarti? Ya pohon 7. Lucky 7. Lucky 7 yuk. Lucky 7. Ayo pohon 7. Aku dari kemarin random kok milihnya nggak sama. Ayo nih pohon 7 nih. Bentar sabar. Goyang lagi tuh. Aduh. Siapa? Aku bangin beli es teh manis. Oke Putra, 2 juta lu beli es teh manis ya. Ini apa dapat Heracross? Wah, anjir kombi dong. Aduh sorry banget Tuma. Kenapa beli es teh manis? Butuh 2 juta. Bingung banget aku. Gila kenapa ya? Gak dapet Heracrossnya. Maafkan aku. Siapa tadi namanya? Putra. Oke, Pohon ke-8 guys. Pohon ke-8. Siapakah yang menjadi pohon ke-8? Ntar malam ada lagi teman-teman santai. Kemarin dapat siapa sih J? Oh J jangan lagi dong. J dapat iPhone kemarin. Marcelino. Oke. Marcelino. Pohon 8 buat beli baju Fate 4 mata angin. Pohon ke-8. Bener katanya buat dibeliin baju. Nanti kita cek ya kalau kamu beneran dapet, kamu beneran beli apa enggak. 3, 2, 1. Wah Cherubi dong. Cherubi keluarnya. Kamu mendapatkan cherry pinku. Sampai jumpa Marcelino. Sampai bertemu 15 menit lagi Marcelino. Bye bye Marcelino. Kasian tapi Pi, sumpah yang di benut tuh kasian banget. Ya biar gak bisa ikutan lagi. Iya kasian tapi. Ayo. Lucky 9. Oke, 9 nih ya? 9. Oke guys, 9 nih. Sisa berapa pohon? Harusnya saya dapat 12, 3 lagi. Nah ini nih. Yuk. Bismillah dulu teman-teman yuk. Siapa yuk yang mau kepilih yuk? Ini siapa? Markus. Oke, Markus. Pohon 9. HP baru buat daring. Oke, kalau niatnya bener biasanya. Aduh. Ya, sayang sekali. Keluar kombi lagi loh, gila. Kenapa ya? Gak dapet. Sorry Markus, maafkan kita. maaf ya Markus. Gila susah banget ya. Susah banget guys, susah banget sumpah. Ini udah berapa orang di band coba? Dari kemarin loh, ini udah 40-50 lebih. Ini gak kebaca Pi bintangnya Pi. Mana? Ini siapa tadi nih yang ngasih 100 bintang? Coba mana? Bawah. Powets. Semangat bang kalau dapat Heracross giveaway sandal swallow. Oke Powets. Thank you Powets. Powets kemarin ke sini Beb. Iya yang Powets yang kemarin kan. Iya. Iya tuh dap. Sekarang pohon berapa? Pohon 10. Yo pohon 10 guys. Siapa yang mau di-banned deh udah gitu aja dah. Pohon siapa 10. Yang mau di-banned? Pohon 10, pohon 10. Ini kan persentasenya 1%. Berarti ini udah tarikan ke 50 kan. Harusnya sih udah naik Beb. Coba ya. Pohon 10 ya, kita lihat ya. Sebentar. Bentar Pi, aku belum milih sebentar. Tuh. Yang situ belum panen. Aku beli madu dulu deh. Aku nak tuti pohon 10 buat pembangunan masjid di kerajaan saya. Oke, Liu Biao, Koko Liu Biao, siap. Kerajaan saya kan. Siap Koko Liu Biao. Ntar gue beli madu dulu. Masjid apa? Hah, masjid di Dinasti Ping. Dinasti Jiang Ping. Jiang Ping. Thank you Andi, thank you Fuad. Aku bang buat donat Semeru katanya. Oke. Cih kata Akasi. Dia tidak bisa petuin kalau pagi-pagi. Nggak bisa petuin Akasi. Oke ini. Oh lucu banget sih dia. Cih. Nih. Komennya cuma cih doang. Pohon 10 ya. Coba goyang banget gak? Biasa aja sih. Tapi di sini biasa wangi. Soalnya ini tuh rada gede loh goyangan. Ini tempat yang disukai Pokemon-Pokemon di hari Jumat, Beb. Oh, serius? Ya, jadi Pokemon tuh muncul di sini hari Jumat. Wah, Pak Liu Biao bisa membangun di hari Jumat. 3, 2, 1. Ya, Ombi lagi. Maafkan kita Liu Biao. Niat baikmu belum terlaksana. Padahal ini tempat yang paling ramai dari Jumat loh. Kira Far Cry ini kenapa sih? Nah, kenapa nggak gini? Abis ini Rizar Far Cry-nya. Naikin dulu, Bi. Ini nggak kebaca sih bintang. Oh, udah naikin ya? Udah. Oke, pohon 11, Beb. Pohon 11 las ya? Enggak, 12 las ya. Emang iya? Ya, siapa pilih? Nih bentar? Yang belum kemarin? Ini goya kenceng nih. Agak beda ya? Ya. Siapa nih Bibi? Pohon 11 yuk. Tuh pilih aja, bebas. Kamu yang pilih. Bentar. Aduh. Mana nih? Oh. Mas Aji nikah adik-adik. Mas Aji menikah. Oh. Mana nih? Bentar. Aku nggak bisa ngepin. Sumpah aku nggak bisa ngepin, Pi. Ayo nih goyang kenceng banget. Sebentar, aku nggak bisa ngepin. Goyang ngebut banget nih. Puter-puter lu sama aku. Aduh, nggak bisa ngepin demi apapun. Ayo, udah belum? Tunggu, aku mau ngepin. Tinggal klik aja. Nggak bisa. Klik. Udah belum? Nah, oke. Agustia Dharma. Buat beli baju fat akhir tahun deh. Wah, sorry banget. Oke, last one sebelum kita gym guys. Maaf ya. Last one sebelum kita gym teman-teman. Gila ini udah narik ke berapa berarti ya? Ntar malam ada tarikan lagi. Oh ini terakhir guys. Udah. Di atas nih ini nih terakhir. Apakah akan hoki? Oke ini last ya teman-teman ya, 12 pohon. Masih ada 3 lagi nih yang belum ditarik. Aduh, HWD Mas Haji, aku mandi dulu bang, kata Akasi. Ya Akasi. Zeriel. Biar wangi. Ini pohon 12 nih las deh. Oh enggak, yang ini belum ada yang ngambil. Oke, pohon 12 ya. Kamu kemana? Ke bawah. Pohon terakhir siap panen. Aduh kiri. Yuk. Ini ya? Ya. Wah. Nggak goyang tapi bentar. Bener nggak sih yang ini? Iya bener yang ini. Sakwet pilih kelas pohon terakhir. Ini nggak goyang sama sekali masalahnya. Sabar. Nggak bisa aku pin. Ayo, ini nggak goyang sama sekali nih, aneh nih. Bentar. Kurumpel kayaknya misalnya. Ayo, pilih Beb. Sabar, sabar. Ayo, 3, 2, oke, Imam Mufti. Gas! Heracross, Heracross, Heracross! Ya. Maafkan sekali, Imam. Bye-bye, Imam. Hari ini belum ada yang beruntung ya. Hari ini bau semua. Belum pada mandi sih soalnya. Ya susah banget anjir. Jadi nggak wangi-wangi. Susah banget anjir. Udah 12 biji tonton, tapi masih belum ada yang dapat juga. Ya sayang sekali. Kok susah banget sih Pi? Susah emang cuman kecil banget. Karena aku udah bilang persentase tuh. Ya, berarti kalau yang dapat hoki banget sih jelas. Iya yang dapat worth. Yang dapat ya layak sih buat kalian dapat 1 juta atau 2 juta sih menurut gua ya. Karena ini emang susah banget. Ini bisa berantem kalau nggak salah. Sama tukang pancing di sini. Sedih sekali teman-teman. Kemarin aku juga nggak mandi kata J. Oh gitu. Ya tapi dia dapat anjir iPom. iPom loh guys. iPom aja udah susah menurut gue ya. Gue kasih nama lah iPomnya jadi J anjir. Aku mau Katuti buat beli varsity Rengoku katanya. Oh si Rengoku udah nggak ada. Berhadiah. Rengoku udah habis. Udah habis varsity Rengoku. Nih si J yang dapat nih. Mana J? iPom. Nah ini nih. Susah emang itu. Susah banget ini. Ini susah Beb. Berapa persen dia? 10% dari 30%. Kalau yang biasa 5%. Ya gimana ini aja udah paling susah apa kabar itu? Kamu nggak lihat kan ginian kan? Dari tadi nggak ada yang lihat. Dari tadi nggak ada yang lihat iPhone kan? Nggak ada. Ya. Bagus kayak ini ya speknya. B aja sih dia salah nature tapi masih bisa dibenerin. Nature-nya apa? Nature-nya dia rush jadi special attack-nya naik. Harusnya dia main fisikal. Oh. Nah ini baru iPhone. Gimana ya Heracross? Kalau nggak muncelak 1%. Thank you Vicox. Thank you Vicox, Antariksa thank you. Ya udah, kita maju ke gym berikutnya aja teman-teman ya. Padahal kata dukun aku tumbal wangi katanya. Dukun sabar dulu nih. Yuk. Masih ada Bang Upi di Tokped yang jual harga resell. Anjing juga dijual berapa bangsat? Apaan? Rengoku. Ya ampun sumpah, kayaknya Fate jadi ini deh FOMO deh. Iya, jadi semua orang jadi. Oh ini ada yang belum dioles. Thank you Satria. Ada tiga pohon yang belum dioles guys. Basi ini apa nggak ada yang nempel. Ini pohon ini bau banget dah. Nggak mau. Kamu tuh nanam jadi belum tentu jadi hewan gitu. Ya belum tentu ada yang mau nempel gitu loh. Kadang ada yang nempel. Emang Heracross dapetnya di pohon doang. Iya. Nggak ada di yang lain. Nggak ada. Serius. Iya, wah gila. Dan kita harus nunggunya lama itu sih yang bikin malas anjir. Oh ini gila sih kalau ada yang dapat keren banget berarti. Gokil ya? Gokil. Bang caranya tahu Pokemon Nature yang tepat gimana caranya Bang Upi? Cara tahu Pokemon Nature itu yang tepat. Cek di Bulbapedia. Cek dia mainnya apa? Gedean special attack apa physical attack? Dari situ lu cek role-nya tuh apa sebenarnya sih? Kayak Nunung tuh kan mainnya di darah. Tapi jangan sampai kena tonjok. Nunung dong Pi. Emang Nunung namanya si Nunung bisa ngalahin satu Elite Four katanya nanti. Oh serius? Nunung nih bos anjing. Cinti aja Nunung nih bos. Terketir aja nama Nunung. Oke kita lanjut kayak cerita ya teman-teman ya. Nah sini ke Pastoria City dulu. Ini mau bikin video itu gak? Apa? Ya nanti beres Farclay kali ya? Ya boleh. Oke kita di Pastoria City teman-teman. Beresin gymnya kali ya? Ini apa ya? Ayo lawan gym katanya. Gym water gas katanya. Oh ini main safari. Ini main safari guys. Bentar ada apa aja? Apa ini? Bentar. Ada apa aja di safari ya? Ih lucu banget guys ini main safari. Ada naik siapa kereta, ya? Naik kereta. Itu Pokeball. Di sini banyak Pokemon langka tau. Kita cek coba ya. Kita cek. Di sini memang Pokemon langka, guys. Great Marsh. Oke, di sini ada Kangas. Tapi International Pokédex. Saida. Golda, Roselias, Taravias, Korupi, Drapion, Croagum, Toxicroak, Carnivine. Udah nih itu doang. Anjir itu doang dong, kanjut. Sisanya yang keren-keren abis nasional Pokédex. Udah bayar gopay lagi, scammer anjir. Pakaiannya jelek bang, bisa lihat di lantai D. Ya iya. Gue liat dulu deh. Iya anjir, B aja udah. Kungteng bang. Ada kungteng. PM di orang hijau, kanan pintu bang. Kanan orang hijau, kanan pintu. Oh ini ya, di Vogue ya. Yaudah kita gym aja langsung ya teman-teman ya. Jangan lupa Bang Pi. Ya udah diambil. Ya kena scam. Nyoba tangkap dulu. Butut anjir ya. Marill Bang, Marill. Heracross mau dipakai buat apa Bang? Heracross tuh salah satu Pokemon bug terus. Mami Dea notis aku, halo Mural. Gua katanya nggak bisa di skip mulu. Gua suka banget Pokemon serangga. Emang ada iklan di Facebook? Ada katanya. Oh iya. Sejak kapan? Coba nih guys. Gak di LA, gak di Pokemon, kena scam mulu. Tuh ada Scorupi. Scamnya itu ya, gue Biderman Nicholas Jevon Azurill dong, nanti jadi Azumarill Marill Budeo Udah anjing, itu doang. Sip. Terakhir gue ada kangaskan lah. Ada Marill lagi di sini. Berarti tuh gak ini tau, gak apa Enggak. Ini ya gym air ya? Itu gym air. Kamu mau lawan? Iyalah. Yo ho yo. Gym air. Ih lucu banget tempatnya. Nah kita lihat ya. Eh lucu banget sumpah. Gym ini jadi kunci buat kita ngebawa Gible nanti teman-teman. Kamu pakai Pokemon aja? Pakai ini ya? Pakai listrik nggak sih? Nggak ada listrik aku. Hah? Nggak ada listrik. Oh, kamu punya? Nggak perlu. Kenapa? Pakai apa dong? Pakai Scyther cukup. Harusnya ada hard scale sih ini. Lawan dulu, bayuan dulu. Kalau ada hard scale lebih enak teman-teman. Ini gue buat wing attack-nya. Tuber Jackie gitu. Youtuber Jackie. Tuber tuh ini pakai ya, apa? Lampu. Kesempatannya 1% ibarat Bang Upi jadi Jenny istri kedua. Wah, kalau itu 0,000 sih. Udah lihat? Tapi buat lu kayaknya selamanya. Aduh, Anissa kenapa nih? Marill, Azurill, Heril katanya. Merah sih. Halo Pak De Bude. Anjing dia kuat. Kena scam ini atau kena scam Spiderman $20 Kak? $80. Cuma Dilan yang ngamuk anjing. Gila nih, starter gua kenapa nih lagi tidak prima? Gak one hit ya? Iya, biasanya sekali gebuk mati. Dia kayaknya harus dikasih sesuatu deh. Kita kasih time kali. Ah, sial katanya kalah. Bacot bocil ngentot. Bocil FF menyerang. Mana ya ini ya, kita kasih sesuatu guys buat Scyther. Enggak, jangan bagus. Kenapa sih anak-anak suka main FF? Mau nanya serius. Enggak, tanya viewer tuh. Kenapa sih anak kecil suka main FF? Boleh tahu gak? Oh, ini berarti 40 anak kecil tuh TSD TK gitu ya? Iya. Scyther bisa nonjok. Buku pada main. Emang seru. Tahu. Cut itu berarti 50, 25, 75 75, mending slash aja. Udah. Karena seru katanya, aku gak suka Suti katanya. Saya ndak main FF mbak karena ringan dan burik. Karena ada Kelly mama katanya. Kelly cantik sih Kelly. Gampang game katanya. Karena top up-nya apa tuh? Karena ada Alok ibu Tuti katanya. Karena ada Alok mami HP kentang. Karena misalnya gampang kata Ari Kulgar seru bang. Ari Kumis diracunin orang. Dia berikan mami. Seru kah grafisnya memanjakan mata. Katanya FF seru gitu kak. Adik aku skinnya banyak katanya. Oh tanpa top up biar bisa dapet skin. Pada meganya satu Pokemon ya gue liat ya. Anjir barbot. Ini apa coba Beb? Lele Dajjal. Lele pon. Berubah jadi Whiskas dia. Whiskas? Ya. Makan kucing. Bukan, ada bentuknya kayak gitu juga. Harus les aja. Wow. Mati ini. Die. Karena FF game terbaik sejarah raya bahkan semultiverse. 100% katanya. Waduh, kan FF. Kayak San Andreas dong. Memainkannya mengalahkan ML dan AoV. Kesempatan terusan Nana. Ganti lagi Lele Dumbo. Anak Upi nanti main FF katanya. Wah jangan anjir. Enggak lah. Mending main PUBG udahlah. Kalau mau Anak gak, gua nggak dikasih nonton ini aja. Anak kita mau nonton apa? Kokomelon. 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 Roll, roll, roll your boat. Karena efek goti tuh. Gua nggak tahu. Nggak tahu siapa. Game of the year. Oh, game of the year. GOTY kali. Oh iya GOT. Iya GOTY. Ah, Frost Poison. Trot. Wingull, Wingull, Wingull. Kamu tau gak Wingull tuh burung apa? Hah? Ini siapa guys dapat action? Apa ini apa sih kayak bukan pelikur apa pelikan? Pelikur apaan? Pelikur. Halo Zen, ada Zen tuh. Zen, Papa Opi sama aku please, aku fans lamamu. Alah, kentot. Wingull. Kita nggak punya tipe Pokemon cepat listrik ya guys ya. Kemarin ada Pikachu nggak dipakai loh sama kita. Frost Poison. Serot. Boleh. Nanti kan kita mau nyari Gible, kamu pakai ini dulu. Itu penambah hoki aku since tahun 2019. Tapi jelek banget kayak mangkuk. Itu penambah hoki. Kita kan nanti mau jadi Gible. Gible itu apa? Gible itu Pokemon naga. Naga tanah tergege. Oke. Ya. Udah. Pakai. Ini belum pernah aku cuci udah 3 tahun. Jorok banget. Jorok banget nih, gue udah keramas. Oh, cium. Bau banget. Bau banget sumpah. Bau udah. Mana ada aku berpakaian tadi udel aja. Enggak, tapi baunya bau kayak udel. Mana ada udel kayak gimana baunya? Kamu kan suka nyiumin udel kamu. Enggak ada aja. Enggak ada pakai apa. Aduh sumpah lu. Ini kita mau nyari Gible udah ini soalnya. Ini bersejarah ya. Tanya viewer aku kalau nggak percaya. Ayo cuma bau sabun. Enggak bau ini Pi, bau apa? Bau kotoran kaki kamu. Ya, orang nggak pernah dipakai nyuri kaki, orang dipakai di kepala kacau. Eh udah gimana? Tahu anjir. Ah, dakinya udah numpuk katanya. Daki udah kayak gimana anjir? Nah, mana nih? Tadi ya. Aku kayak ini tau kayak apa sih kayak mawang. Ya udah pakai udah. Itu pembohoki web nanti pas hari Gible. Siapa tahu besok pas Heracross langsung dapet. Siapa tahu pas Heracross langsung dapat besok. Oh ya, kita lawan Eric Kolim. Fisher Eric. Bau headset warnet. bau jombang. Oh nggak boleh cuci momi nanti hokinya hilang. Ya nggak boleh dicuci tuh. Udah 3 tahun loh beb. Kalau aku pura-pura cuci boleh gak? Janganlah. Itu udah 3 tahun itu. Udah mau otaknya 4 tahun malah. Bau banget itu. Itu dari zaman ini beb. Dari zaman aku main Pokemon Let's Go. Dari zaman adekku mengelaki katanya. Dari zaman apa namanya? Aku waktu itu ngecatin Brando. Dia waktu masih main King Kong. Oh iya. Ya, udah berapa tahun ya berarti itu? Ya apaan dah? Oh. Bisa gigit. Jadi kayak cowok dah. Udah pakainya udah. Itu bandana tergege, Beb. Nanti aku ajarin gayanya. Ada gayanya kalau pakai itu. Enggak mau. Ada gayanya. Ini apanya? Ada gayanya. Jangan dikedepanin. Harus pakai yang benar. Bundukan doang ini boleh gak? Boleh. Bundu. Gak boleh itu pakai orang Padang ya dia. Mande onde mande bundu. Oke, fly Crobat. Bau kehidupan katanya. Oh, di atas beneran dong dia. Zaman di Nemo atau di mana gitu guys sih katanya. Bukan. Badannya bau turik apa ya? Di situ guys, masih di YouTube. Masih zaman di Streamcraft apa? Gyarados coy. Alakazam. Wah anjir, akhirnya kita ngeliat Gyarados lagi. Bunda Milos dong kakak. Bunda Milos. Ya, so jago banget mau ketemu Ari Kucing gua anjir, Ari Kumis gua nih. Ala Kumis, sokwef. Set. Mati. Bau ketiak macam kata kasih. Anjing juga. Ketiak macam tuh gimana bau? Ada nih, si Milos nih. Ini ada Pokemonnya. Gambaran aku barusan gambar Bang Upi katanya. Oke, thank you Farhan. Di mana Farhan? Instagram. Pokemon Let's Go mah di YouTube Pi katanya. Iya, masih zaman di YouTube. Dari situ baru ke Streamcraft. Alasan waktu nyari Komo. Oh. Far Cry kapan Bang? Abis ini. Kemarin ketiduran nunggu update capek anjir. Nih, tuh Milos. Ketiak macam. Tit. Tit. Nah. Ya, ini gimana ya? Gimana dah? Udah, ini kenapa ada pencatan di situ? Oh. Tit. Lah. Kemana, bro? Sini, terakhir. Oke, lawan Samson. Alakazam sama dengan Ari Kucing katanya. Iya, kumisnya sama soalnya. Sayang ini, gue gak ada energy ball ya. Kalau ada energy ball, bakal sakit banget ya Alakazam gue. Ketiaknya 4, gak kebayang baunya namanya. Halo, Lucy. Kayak keteknya Jepon aja. Streamcraft lu sambil main Otak Adventure kan? Iya, betul. Ya. Betul. Ingatnya pas di YouTube bahas Sar Kembang. Zaman-zaman Otaku Adventure Bang Upi katanya. Zaman Otaku Adventure, zaman Pokemon Let's Go. Dan akhirnya terlahirlah Milos di situ. Soalnya ada yang namanya Lord Milos dulu. Dia ngedoret banyak banget, ya udah aku cosplay jadi Milos. Jadi Milos beneran. Tahu ternyata ini beneran ada. Ini bau banget sih sumpah. Ini aku nggak tahu nemu dari mana tau. Ini bau banget sih. Trot. Jago juga dia di sini. Wah anjir. Kritikal anjir, si Crobat tadi. Siapa Crobat? Jago. Jago lah ini. Pokemon-Pokemon aku tuh, Beb, dibesarkannya oleh kasih sayang. Salah satunya Nunung sama Crobat. Gila, Nunung tuh gitu-gitu gini-gini pakai kasih sayang. Kenapa sih namanya? Tapi kamu gak percaya, Beb, Crobat aku dibesarkan pakai kasih sayang? Aku gak percaya. Jadi kalau di Pokemon itu semakin lama kamu dekat sama dia, baru dia mau berubah. Oh gitu. Ya, nggak sekedar oh setiap kamu puji-puji tuh kan tadi aku puji dia love kan. Manja dia. Udah sayang sama kita masih lutung. Udah pernah taruh di pantat jadi bau ini nih apa udah pernah taruh di pantat? Oh, pernah. Wow. Siapa kau itu yang ngomong? Irfan. Enggak, Wong. Irfan MMK bukan? Bukan. Oh, Irfan MMK ngibul. Oke, guys. Serius udah pernah taruh pantat? Lo anjing siapa? Jorok. Enggak ngibul bohong. Masih bersih itu. Beneran sedikit. Tapi serius Pi, aku turun ramas kocak. Serius. Ayo. Mana sih? Aku nyari. Tadinya Falston buat siapa ya? Buat Happy ini apa? Gak pernah kok katanya. Gak pernah, ngibul itu. Oh, kamu jangan percaya ngibul itu. Hah? Anjir gak ada dong. Tapi maksud aku ditaruh di mana temen sih kan? Yuk, let's go. Oh, gini, kita tani map ini lawan gym leader ya. Jadi level kesayanganmu kemana kan bang? Oh ada di source Laveon ada. Laveon. Oke kita lawan Wick ya teman-teman ya. Bang sebelah lu siapa? Oh. Let's go. Sebelahnya Tuti. Oke 3 Pokemon teman-teman. Dia ngeluarin Gyarados dulu. Ini kalau dia ada SP agak-agak PR sih gua. Ah, tai lah diintimidate lagi jabluy. Short dance. Ini kalau dia ada Ice Fang. Gyarados. Ya Gyarados juga. Kalau nggak Rock Tom gua yang PR. Susah gak? Tuh kan ada kan anjing. Agak ngeri sih ini. Bentar ya. Harus hati-hati. Ah! Sip. Ya Allah baru juga ngebuff. Gak bisa ini mak. Bentar. Ganti aja Pokemonnya. Siapa ya? Masa kamu kalah lawan gym leader water sih? Dia hoki banget anjir. Frozen solid. Lalu gak ada apa tuh tadi bro ada pakai emulator agak cara ngatasin suka force close gimana dah? Oh siapa itu Kak David ya? Ayo lo lawan ratunya ya sini gue berani jabanin ayo. Vespiquen Power Jam. Wah ini kalau ada healing order gue menang nih harusnya bangsat mati lu. Aish. Ayo, you can do it Vespiquen, let's go. Wah ini sumpah kalau ada healing order bisa menang gue. Surpot. Ayo. Level berapa sih itunya? Gak tau. Gede. Oh dia Brin, si tolong orang nge-Brin. Ya ilah kata kompetitif lu bro. nih. Power Jam. Ya, High Fang dong. Santai. Tebel, ratu lebah. Ya, kocak Upi udah. Ya, Upi. Aduh, hoki banget nih orang bangsat. Vespiquen, bangun. Eh, bangun lagi. Mati udah. Lah, bangun, Nun. Wah, bangsat. Ah, udah melted, santai. Gak bisa, kita gak akan bisa ngeinin apa namanya? Kita gak akan bisa nandingin speednya Gyarados. Sekarat. Gila. Wah, anjing duel epic aja deh. Gua gak ada healing order sih, belum level 40. Oke, Mas Motion terakhir ya buat gua kasih ke Vespiquen. Yuk. Kok tegang gini sih, deg-degan? Sorry, dia bisa mati sih kalau pakai Alakazam. Kelar langsung. Tapi gak seru ntar. Blin. Oke, giliran gua ya. Ya. Salah. Kok itu lagi sih? Power Jam. Wah, gila. Kok cepet lebih cepat sih speednya? Karena Vespiquen tebel. Tapi dia tipis. Set. Oke, next. Siapa nih? Kita teh. Milosnya naik level 35. Wow. Quicksire, oke. Oke, siapa, Pi? Bentar. Quicksire ya. Quicksire water. GG kamu, Bang, katanya. Lawan Gyarados saja ketar-ketir. Ya, janganlah masa pakai Alakazam langsung bubar anjing nanti. Kamu nuk, Bang, jangan alasan katanya. Siapa ya? Bener kan pakai grass sih, tapi ini nggak ada grass. Woi, jangan ngefur, Bang Upi no respect katanya. Nanti mati semua kalau lo langsung GG teman-teman, jangan seperti itu. Udah Crobat deh. Ayo. Nih gua setengah ngepur deh. Soalnya gua pakai Crobat. Ntar dulu, ini Quicksire itu lemahnya sama selain sama rumput sama apa lagi ya? Dia kali 4 sama rumput soalnya. Super Sonic. Pusing lo kan? Man, aku pusing man. Hujan, oh shit. Set up dia si anjing. Nah ini harusnya dia ada batu-batuan sih, harusnya ya guys ya. Minimal rock tom lah dia. Fly. Udah mati sih ini harusnya. Gue mau ngeluarin Scyther padahal. Set. Wah, tebel banget. Tebel banget. Wah, gak parah nih. Oh, scalp. Ini kalau lagi hujan, attack damage-nya Pokemon tipe air naik. Main-main Scyther deh. Sayangnya tadi Scyther ada Ice Fang. Game ini tidak seru katanya. Wis, gak kena. Tebel. Tidak kena. Ntar aku heal Scyther dulu deh. Ada full heal gak ya? Taruh di GB dulu sama Crobat. Wah, panas. Dia cuma bisa nyembur doang ya? Nih. Kamu ngasih ke siapa? Scyther. Kenapa? Pena ya dimajuin. Kamu bikin lama ini ya? 9. Masa sih gak kena? Masa kalah cepet Crobat gua? Pemegang rekor dunia, let's go! Mami Desi Lutfi mana kok anjingnya bisa main Pokemon? Markus. Kata Kak Dava mana Lutfi katanya anjingnya kok bisa main Pokemon? Anjingnya Kak Dava bangsat. Oke, siapa sih? Pokemon terakhir siapa sih? Flotzel. Ayo aduin anjing sama skater gue, let's go. Harusnya dia bisa Ice Fang juga nih Flotzel nih. Alakazam aja. Jangan bubar anjing langsung kalau Alakazam turun lo. Mending gigi banget sih. GG Web, dia pemegang special attack tertinggi anjir. Dan dia bisa 3 elemen malah buat sekarang. Misalnya bisa calm, bisa ini dia. Sword Dance. Biar naik ya. Ya. 1 kali. Oh kan, masih ada pasti. Sakit ini. Dan dia lebih cepat dari Engaring. Aduh, astaga, Scyther. Hobi banget anjing, represent solid, bangsat, bangsat. Anjir, dia hobi banget represent solid. Itu persentasenya 5%, 10% tuh persen solid tuh. Berarti sektor ini emang lemah dia. Enggak, oke aja dulu maksudnya. Tinggal tabrak loh padahal. Enggak sih. Cuma ya, ini siapa tau melted nih. Siapa tau taut. Tapi gak akan mungkin sih. Mati sumpah. Mati nih anjing, 2 kali loh dia. Persen solid anjir, persentasenya kecil banget, tai. Benum. Kamu selalu kan si kerdil kecil gitu, pal. Bubarnya lah udahlah anjing. Ya, payah. Menurut kamu saya terah. Culun banget anjing, tolol. Tahu Scythernya apaan sih? Manja bet manja. Ah, bacot kentot mati lu anjing nih. Eh. Serot. Oh, kan enggak seru kan anjing. Oh ya. Alakazam. Aduh. Gelak mulu ya dihujat. Iya, culun banget air. Katanya raja-raja kok kena beku gitu. Tahu anjing. Memang harus diganti Heracross ini si Scyther ini. Scyther jelek. Baru sword dance loh. Tring 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 gigit langsung beku anjing. Itulah kau so hebat kata. Cupu Alakazam loh ya emang. Memang cheater anjing Alakazam. Katanya cheat. Wah, cheat no respect. Dia tuh special attack tertinggi. Respect. Speed tinggi. Elemennya 3 lagi tadi gua masukin. Apa deh? Brain. Oh kan bener. It even double damage on target with less than half their HP. Ulang gak seru katanya giliran menang bener gak seru ngecing. Nah, jangan pakai Alakazam guys ya. Pokemon cheater anjing ini ntar lagi Gengar jadi Pokemon cheater juga ntar lagi deh. Mari kita butuh Heracross guys.